watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, if delapan mantan perwira TNI Polri yang kini jadi caleg PDIP. Delapan purnawirawan TNI Polri yang menjadi calon legislatif DPR Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Delapan purnawirawan TNI Polri ini merupakan mantan perwira tinggi. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan daftar calon sementara pemilu tahun 2024, Jumat 18 Agustus 2023. Dari DCS tersebut, diketahui nama-nama caleg yang diajukan oleh parpol peserta pemilu. Berdasar DCS yang diunduh di laman KPU, Selasa 22 Agustus 2023, terdapat setidaknya 8 purnawirawan TNI Polri yang menjadi caleg di partai PDIP. Irjen Pol Fahrizal. Fahrizal maju sebagai caleg PDIP dari Dapil Sumatera Barat 1. Ia mendapatkan nomor urut 1. Fahrizal lahir di Kamang Mudik, Kabupaten Agama, Sumatera Barat pada 26 April 1963. Semasa aktif di Polri, ia pernah dua kali menjabat sebagai Kapolda. Pertama yakni Kapolda Kalteng pada tahun 2016 dan Kapolda Sumbar pada tahun 2016. Setelah pensiun, Fahrizal bergabung dengan PDIP pada Oktober 2022. Laksda TNI Yuhas Tihar. Yuhas Tihar maju sebagai caleg PDIP dari Dapil Sumatera Barat 2. Ia mendapatkan nomor urut 1. Yuhas Tihar merupakan mantan perwira TNI Angkatan Laut. Pria kelahiran 30 Juni 1960 ini terakhir menjabat sebagai Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Letjen TNI Agus Suhardi. Agus Suhardi menjadi caleg PDIP dari Dapil Jambi. Ia mendapat nomor urut 4. Jabatan terakhir semasa aktif di TNI adalah sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Ia juga pernah menjabat sebagai Pangdam Sriwijaya sebelum menjabat Pangkogapilhan 3 dengan pangkat Letjen TNI. Pada tahun 2023, Agus Suhardi bertugas sebagai Pangdipit 2 Kostrat. Pada tahun 2017-2018, Staf Khusus Kasat 2018-2020, Pangdam 2 Sriwijaya 2020-2022, dan Asop Panglima TNI 2022-2023. Majen TNI Saud Tambatua. Saud Tambatua merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Ia maju sebagai caleg PDIP. Jabatan terakhirnya di TNI adalah sebagai Staf Khusus Kasal. Ia pensiun sebagai anggota TNI pada tahun 2020. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Dirsamaba Kodikal 2001-2002. Kadispen Kormar 2002-2003 dan Yon Mariner 2 Kormar 2003-2004, Pasop Koyatmar 2004-2006, Asinte Pasmar 2 2006-2007, dan Brigip 3 Mariner 2007-2008, dan Satgas Konga 26A di Lebanon 2008-2011. Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi sebagai Wadan Pasmar 1 2011-2013, Wadan Antama 13 Manado 2013-2014, Kordus Seskoal 2014-2015, dan Komandan Antama 11 Merauke 2015-2016. Pada tahun 2016, Saud mengemban jabatan sebagai Staf Khusus Kasal.
Kemudian pada tahun 2018, ia menjadi PA Sahi TK3, bidang Polkamnas Panglima TNI. Pada tahun yang sama, Saud ditugaskan sebagai staf khusus Kasal. Majen TNI Sturman Panjaitan. Sturman Panjaitan maju sebagai caleg PDIP dari Dapil Kepulauan Riau. Ia merupakan caleg incumbent. Sturman Panjaitan lahir di Kisaran, 17 Oktober 1959, dikutip dari laman resmi DPR. Semasa aktif di TNI, sejumlah jabatan pernah ia pegang, diantaranya sebagai Komandan Kodiklat TNI dan terakhir sebagai Staf Khusus Kasal. Letjen TNI Ganip Warsito. Ganip Warsito maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jatim 5. Ia mendapatkan nomor urut 2. Ganip Warsito lahir 23 November 1963 di Magelang, Jawa Tengah. Semasa di TNI, jabatannya terakhir sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggantikan Doni Mornardo. Majen TNI Gunawan Paki. Gunawan Paki maju sebagai caleg PDIP dari Dapil Sulawesi Selatan 2. Ia mendapat nomor urut 2. Setelah pensiun dari TNI, Gunawan Paki bergabung dengan Partai Berlambang Banteng pada Oktober 2022. Gunawan Paki lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 April 1963. Gunawan tercatat pernah mengemban jabatan sebagai dosen Sesko TNI 2010, Paban 2 Sesko TNI 2010, Kepala Lembaga Pengkajian Teknologi Kodekrat tahun 2011, Kaliti Pokliti Dislimbangat 2013, Sekretaris Dislimbangat 2017, Paban 2 Bekum SLOG TNI. Selain itu, Andi Gunawan Paki juga pernah menduduki posisi sebagai Komandan Detasemen Markas Besar TNI. Pada tahun 2019, Gunawan sempat menjabat sebagai Kepala Badan Pembekalan TNI. Dia juga pernah menjabat Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional. Letjen TNI Jope Onesimus Wayangkau. Jope maju sebagai caleg PDIP dari Dapil Papua Barat Daya. Semasa aktif di TNI, ia pernah menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari. Pada 1 Maret 2023, ia dilantik menjadi Ketua Dewan Pembinaan Daerah PDIP di Papua Barat Daya. Jope Onesimus Wayangkau, lahir 17 Juli 1962. Terakhir ia menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat